Putra sulung almarhum Ustadz Arifin Ilham yaitu Alvin Faiz dituding menggelapkan dana umat. Anak Ustadz Arifin Ilham, Alvin Faiz mengumumkan mundur dari pesantren Az-Zikra. Kabar mundurnya Alvin di tengah ramainya isu yang menerpa dirinya belakangan ini disampaikan Alvin melalui pesan panjang di Instagramnya. Dalam unggahan tersebut, Alvin juga menulis permintaan maaf kepada Larissa. Pria yang belakangan ini kembali ramai dibicarakan setelah memutuskan menikah lagi tak lama setelah bercerai, mengaku saat ini hanya ingin fokus memperbaiki diri. Selain soal pernikahan keduanya yang menjadi sorotan, Alvin juga sempat dituding menyelewengkan dana yang mengalir ke pondok pesantren Az-Zikra. Tudingan Alvin menyelewengkan dana itu diungkap oleh akun Opposite 6890. Pemilik akun itu menyebut Alvin Faiz tidak melakukan audit secara terbuka atas aset miliaran yayasan Az-Zikra. Untuk informasi, pesantren Az-Zikra didirikan oleh Ki Haji Muhammad Arifin Ilham pada tahun 2015 di Sentul Bogor, Jawa Barat. Alvin Faiz merupakan putra sulung mendiang Ustadz Arifin Ilham, sekaligus tercatat sebagai salah satu pengajar di ponpes tersebut, selain adiknya Amir Az-Zikra.